Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan semakin bahagia. Video ini adalah penerbangan dari Abu Dhabi menuju ke Jakarta. Maskapai yang digunakan adalah Etihad. Sebetulnya ini adalah penerbangan transit. Sebelumnya, kami naik pesawat Etihad dari Istanbul menuju ke Abu Dhabi. Setelah transit selama 8 jam di Abu Dhabi, akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Penerbangan dari Abu Dhabi menuju ke Jakarta ini adalah malam hari, sehingga tidak banyak pemandangan yang bisa direkam melalui video, sehingga video langsung kita lompati sampai di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta yang lokasinya di Tangerang, Banten ini, pesawat Etihad yang kami tumpangi akhirnya merapat di Terminal 3. Lokasi Terminal 3 ini paling ujung, sehingga mau tidak mau, penumpang harus berjalan kaki cukup jauh untuk menuju ke Terminal Kedatangan. Sembari menuju ke Terminal Kedatangan, seluruh anggota rombongan yang baru saja tiba dari Abu Dhabi, saya minta untuk sambil mengisi formulir yang disiapkan oleh Bea Cukai secara online. Formulir ini wajib diisi bagi siapa saja yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Formulir ini terkait dengan barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Barcode untuk pengisian formulir Bea Cukai biasanya akan terlihat di sepanjang jalur menuju ke ruang kedatangan. Bagi para penumpang pesawat udara, warga negara Indonesia yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri akan menjalani dua kali pemeriksaan. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan imigrasi. Kemudian, pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan bea cukai. Karena itu sahabat semua, silakan untuk scan formulir bea cukai dan mengisi sehingga mempercepat proses untuk keluar dari bandara ini. Setelah pemeriksaan paspor di imigrasi, sahabat semua bisa langsung menuju ke konveyor untuk mengambil bagasi. Dan setelah pengambilan bagasi, sahabat semua akan menjalani pemeriksaan di bea cukai. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.